Halo guys, selamat datang kembali di channel NHIS. Buat yang ingin membeli mobil baru tapi jadi pesimis saat melihat harganya, mobil bekas tentu bisa jadi opsi berikutnya. Mobil bekas bisa jadi alternatif kalau mobil baru dirasa kemahalan. Sebagai contoh nih, jika dibandingkan dengan harga Toyota Kijang Innova yang dianggap memiliki banyak loyalis, mobil bekas boleh diadu. Jadi meskipun mobil bekas, tapi bisa memberikan image yang lebih mewah dan kenyamanan yang lebih baik. Benarkah harga keempat mobil mewah ini lebih murah dari Avanza? Lalu apa saja sih kelebihannya? Kalian juga penasaran? Simak video ini sampai selesai dan temukan jawabannya. Inilah dia 4 mobil mewah bekas yang lebih murah daripada Toyota Kijang Innova, versi dari NHIS. Mercedes-Benz E-Class W211. Di tempat pertama, mobil mewah bekas ada sedan midsize asal Jerman, Mercedes-Benz E-Class W211. Ya, sedan mewah ini harganya cuma di Lego 125 juta saja. Unit E-Class W211 merupakan dua generasi sebelumnya dari generasi terbaru. E-Class W211 sendiri beredar di tanah air sejak 2002 hingga 2010 awal. Di sasis ini tersedia deretan model lain, mulai dari yang paling murah adalah E200 Compressor, E260, dan E280 yang paling mewah. Ada juga E240 yang dibawa importir umum dan E230 sebagai versi pasca facelift. Meski sudah lawas, tapi kemewahannya tidak lantas luntur berkat penggunaan material premium di interiornya. Hanya saja guys, plafon E-Class bekas punya penyakit unik, yaitu lemnya sudah mulai tidak kuat, alhasil kain pelapisnya turun. Mercedes-Benz E-Class memang memiliki tradisi panjang sebagai sedan premium di Indonesia. Mulai dari E-Class W123 Tiger, W124 Boxer, hingga W210 New Ice. Sebagai penerusnya, E-Class W211 dibekali semua kelebihan sebagai mobil premium, mulai kualitas bangun, teknologi, dan tentunya kenyamanan. Nama besar Mercedes-Benz membuat E-Class W211 juga masih menjadi favorit bagi para penggemarnya. Kehadirannya di pasar mobil bekas premium juga masih sangat diminati. Salah satu alasan mengapa model W211 ini disuka adalah karena desainnya. Sepasang lampu bulatnya mengedepankan desain klasik. Memasuki tahun 2007 nih, seluruh tipe W211 mendapatkan facelift dengan pembaruan tampilan eksterior, interior, dan juga perangkat lunak. Di sini, Mercedes turut menjual tipe E230 dan E280. Kedua tipe terakhir dijual bersamaan dengan E200 Compressor facelift, sedangkan tipe lainnya yakni E240 dan E260 telah dihentikan sebelumnya. Selain itu juga terdapat beberapa tipe lain seperti E200 CDI atau diesel, E350 CGI, dan E55 AMG. Namun peredaran tipe-tipe tersebut cukup terbatas sehingga tidak diulas pada video ini. Di pasar lokal, Mercy W211 mendapatkan perlawanan sengit dari BMW E60 seri 5 yang sangat terkenal akan handlingnya yang superior. Untuk kompetitor lain yang juga berasal dari daratan Eropa diantaranya adalah Audi A6 C6 dan Volvo S80 generasi kedua. Sedangkan dari pabrikan Jepang diisi oleh Nissan Teana generasi 1, Honda Accord CP2, Toyota Camry generasi 2, Kia Optima, dan Hyundai Sonata. Nah, sebelum video ini semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini.
BMW seri 3 E90. Kali ini ada BMW 320i tahun 2006 yang disebut sebagai mobil mewah bekas yang harganya di bawah Toyota Kijang Innova baru. Harga sedan kompak ini pun hanya dibanderol sebesar 145 juta saja. BMW 320i yang satu ini adalah versi satu generasi di bawah yang sekarang. Versi ini banyak yang menyebutnya sebagai E90. Dari sisi desain eksterior dibandingkan seri sebelumnya yakni E45 yang punya desain membulat. E90 punya lekukan desain yang mulai tajam. Sedan mewah ini beredar di Indonesia dari tahun 2005 sampai 2012. BMW 320i tersedia dalam varian Business, Lifestyle, Executive dan ada juga 325i sebagai varian termahalnya. Fakta menariknya nih, BMW E90 guys termasuk model yang disematkan generasi awal, ban run flat, tire. Buat yang belum tahu nih, artinya ban ini bisa tetap jalan meskipun sudah kempes alias tidak ada tekanan angin sama sekali. Dengan mengandalkan lapisan keras yang tebal, tapi resikonya bantingan jadi sangat keras dan biaya penggantian ban tergolong mahal. Solusinya ganti semua ban jadi ban biasa saja. Di dalam kabin, kemewahan jelas sangat terasa berkat dominasi material soft touch di berbagai lini. Nah, bukan itu saja loh, karena perubahan yang sangat jauh dari seri 3 sebelumnya membuat E90 terlihat sangat futuristik ketika diluncurkan dari waktu ke waktu. Di awal, lampu depan varian 320i belum mengadopsi proyektor dan juga lampu belakang belum LED. 4 tahun kemudian, BMW melakukan penyegaran terhadap E90. Varian 320i kini mendapat lebih banyak jenis, yaitu 320i Lifestyle Executive, 320i Lifestyle Sport, dan 320i Lifestyle Ultimate, dan 320i Executive. Yang terlihat paling jelas adalah penambahan fitur iDrive yang menjadi signature entertainment BMW hingga sekarang. Layar lebar menggantikan head unit tanpa layar, plus penggantian rotary yang dianggap menjadi pionir bagi brand-brand lainnya. Uniknya guys, mesin 4 silinder dan 6 silinder yang dipakai dari awal dikeluarkan hingga akhir masanya di tahun 2013 tetap tidak menggunakan bantuan turbocharger atau biasa disebut dengan mesin naturally aspirated. Untuk penggemar NA, mobil ini adalah mobil seri 3 terakhir yang bisa dibeli sebelum teknologi forced induction masuk. Jadi bagaimana? Tentunya kamu tertarik dong untuk membelinya? Volkswagen Tiguan. Kini giliran unit mobil bekas mewah yang lebih murah daripada Toyota Kijang Innova, bermerek VW. Ada VW Tiguan lansiran tahun 2014 yang dibanderol dengan harga 245 juta saja. Dibuat langsung dari Wolfsburg, Jerman, Volkswagen Tiguan pertama kali dirakit tahun 2007 dengan mesin 2000cc TSI yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 200 dk. Di Indonesia, VW Tiguan masuk setahun setelahnya, atau pada tahun 2008. Dalam market global, tepatnya di tahun 2015, Tiguan tercatat laku sebanyak 500 ribu unit dan menjadi mobil paling laris di Amerika. Lalu di tahun 2013, Volkswagen memiliki dua jenis mesin dengan kapasitas berbeda yakni 1400cc dan 2000cc. Jadi guys, Volkswagen Tiguan ini merupakan generasi pertama setelah mendapat facelift. Sebagai perbandingan, di tahun pertama rilisnya Volkswagen Tiguan versi STD dijual dengan harga 399 juta. Sedangkan versi highline-nya adalah 420 juta. Dari desain eksterior, VW Tiguan ini punya desain simple dibandingkan dengan SUV Jepang lainnya yang banyak ditemui di jalanan Indonesia. Tapi desain simple tersebut justru dinilai punya gaya elegan khas mobil Eropa. Secara dimensi nih, Tiguan ini punya panjang sekitar 4,4 meter, artinya cenderung mirip dengan SUV medium seperti Hyundai Tucson, Kia Sportage, dan juga Mitsubishi Outlander Sport. VW Tiguan Allspace generasi kedua ini sudah memakai mesin 1400cc, TSI bertenaga maksimum 150 dk, dan torsi 250 Nm, yang bekerja dengan transmisi otomatis 6 percepatan kopling ganda plus triptonik.
Beralih ke bagian interiornya nih, super fungsional adalah kata yang paling tepat untuk menggambarkan Volkswagen Tiguan ini. Joknya yang dibalut bahan alcantara dan fabric memberikan kesan super lembut nan mewah. Soal kompartemen bisa dilihat seberapa banyak storage-nya. Selain kabin luas, mobil dibekali fitur dan teknologi canggih seperti area view, kamera yang bisa melihat kondisi sekitar 360 derajat, park assist, electronic parking brake with auto hold, ESP, ABS, 3-zone climatronic AC, cruise control, seat airbag, serta ISOFIX untuk penggunaan tempat duduk anak yang aman. Melihat tren SUV 7-seater di tanah air yang bakal berlanjut di tahun 2020, Volkswagen Tiguan Second masih sangat mumpuni bagi yang menginginkan ketangguhan SUV dengan kenyamanan khas mobil Eropa. Yuk kita beli sekarang! Toyota Alphard. Wah, ternyata ada Toyota Alphard juga loh sebagai mobil bekas mewah yang murah dibandingkan Toyota Kijang Innova. Alphard ini pun merupakan lansiran 2010 dan sebagai generasi keduanya. Meski sudah lewat 9 tahun, tapi bentuknya masih segar dan sangat mewah. Bukan cuma tampak luarnya, bagian dalam Alphard ini pun juga dinilai tidak kalah mewah. Harganya cuma 350 juta saja. Dan artinya ini seharga varian tengah Innova dari 1/3 total harga Alphard 2019. Tapi perlu diketahui ya, unit Alphard ini adalah versi yang diimpor langsung dari Jepang. Dibandingkan dengan versi resmi yang dijual di Indonesia, Alphard 240S ini memiliki bentuk bumper yang lebih sangar dan sejumlah perbedaan lain di eksteriornya. Di dalam kabin, interior jadi lebih mewah berkat tersematnya dual sunroof. Joknya memang belum dilapisi kulit, tapi bahan lainnya sangatlah lembut, serta super premium. Harga Alphard generasi kedua ini bervariasi loh guys, mulai dari 280 juta di varian terendah G atau X tahun 2008 sampai 300 jutaan di varian S tahun 2010 hingga 2011. Sedangkan versi faceliftnya tahun 2012 rata-rata dibanderol mulai dari 380 jutaan sampai 400 jutaan lebih. Sekarang terbuktikan kalau ada 4 mobil yang harganya lebih terjangkau dari Kijang Innova, tapi kualitasnya tak kalah keren. Nah, menurut kamu mana nih yang paling mewah? Share pendapat menarikmu di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari bangun NHIS dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya.